Sedikitnya 43 imigran dilaporkan tewas setelah perahu yang mereka tumpangi tenggelam di perairan selatan Italia di kota Crotone, Minggu 26 Februari 2023. Otoritas tempat menyebut perahu kayu yang ditumpangi para imigran itu hancur setelah terkena ombak akibat cuaca buruk. Dalam video penyelamatan pada Minggu dini hari, terlihat puing-puing perahu kayu yang ditumpangi oleh imigran terdampar di pinggir pantai. Dilansir dari Associated Press, otoritas tempat mengklaim telah berhasil menyelamatkan 80 orang, sedangkan 43 orang lainnya dinyatakan tewas. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dalam keterangannya Minggu 26 Februari mengungkapkan bela sungkawa atas kejadian tersebut. Ia menyebut para imigran ini merupakan korban perdagangan manusia, namun belum jelas dari mana asal negara para imigran tersebut. Saat ini petugas masih mencari para korban lain dengan menggunakan kapal dan helikopter.